Alexei mengatakan jika ia harus segera memasukkan anak mereka, Alex, ke pesawat untuk terbang menuju Swiss yang telah ia daftarkan, lalu mendapat perawatan khusus radiasi di sana. Keesokannya di bandara, Alexei dan Olga mengantarkan Alex menuju pesawat yang akan dinaiki bersama dengan dokter dan pasien yang terpapar radiasi parah lainnya. Alexei telah menepati janji besarnya. Di rumah, Alexei dan Olga bermalam bersama. Mereka sempat bermesraan. Namun Olga cukup enggan karena masih dikuasai kekhawatirannya. Bangun di pagi hari, Olga tak menemukan Alexei dan memanggil-manggilnya. Ia hanya menemukan secarik surat yang berisikan jika ia punya anak laki-laki yang hebat, dan Alexei pun kembali pamit. Olga kecewa, sedih, menangis, campur aduk hingga ditinggalkan kembali. Tentunya untuk misi yang mempertaruhkan nyawa lelaki yang sebenarnya ia cintai. Dengan pengawasan berbagai tim, Alexei dan